kerana tidak menyempurnakan sembahyang itu. Yang pada hari ini kita tak nak sembahyang itu sekadar ikut-ikutan ataupun sangkaan tidak berdasarkan kepada ilmu. Kerana sabit juga di dalam hadis Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, innar rajulu yusalli sittina sanatan matuqbalu lahu salah la'allahu yutimmu ruku wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku. Sesungguhnya ada seseorang yang solat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah amalan solatnya itu, walau satu pun solatnya. Boleh jadi dia sempurnakan rukuknya tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya. Maka sembahyang ini bukan sekadar didirikan tetapi hendaklah disempurnakan. Setiap rukun-rukun itu nak kita jaga. Maka dengan itu di dalam kitab Muniyatul Musalli disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya juga, zahir saja, dan lalai ia daripada hakikatnya yang batin, seperti umpama seorang yang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dayang yang mati tiada ruh, hanya zahir saja. Dan seorang dayang yang mati rohnya baginya, dan seumpama orang yang mentaksirkan iaitu mengurangkan pada mendirikan zahir sembahyang, seumpama ia menghadiahkan kepada raja seorang dayang yang terpotong anggotanya, ketiadaan dua matanya, maka murkalah raja tersebut kerana telah menghina kerajaannya yang besar. Maka telih olehmu akan sembahyang yang kamu hadiahkan kepada Tuhanmu. Jangan ada seperti itu, maka wajiblah kamu mendapat seksa dari Tuhan. Itu sebab bukan saja orang yang tak sembahyang itu diseksa, tetapi orang yang sembahyang juga mendapat seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak menyempurnakan sembahyang itu yang dipersembahkan di hadapan Allah. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalaqa min ba'dihim khalqun adahu as-salata wattaba'u ash-shahawat, kemudian mereka diganti oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu. Fasawfa yalquna ghayya, maka mereka akan menghadapi azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya itu zahir saja, tidak disempurnakan. Baik. Kita masuk kepada kitab ini iaitu kitab Pratika Solat Sempurna yang hampir dah untuk kita khatam pada malam ini, yang merupakan pengajian terakhir untuk tahun ini. Lepas ni tuan-tuan dan puan, pengajian kena tunggu tahun depan, setahun lagi. Setahun lagi ya, baru jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat berapa tu? Habis dah kitab, tak ada dah. InsyaAllah terberkulah. Muka surat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 170. Muslimat nah. Cara untuk mendapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Kerana khusyuk ini penting. Sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menyebutkan, wa ibadu salatil khusyuk wa hudurul qalbi ma'al qira'atil wa zikri bil fahmi. Tiang solat itu ialah khusyuk. Khusyuk iaitu tetap anggota dan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca Al-Quran dengan faham maknanya. Maka beruntunglah orang-orang yang
khusyuk di dalam sembahyangnya. Adapun orang yang lalai di dalam sembahyangnya itu tidaklah mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Disebut di dalam satu hadis, innal abda yusalli shalah fala yaktabu lahu sudusuha wala usyruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Bahwasanya seorang hamba bersungguh-sungguhlah dia berbuat solat, maka tiada dituliskan baginya daripada pahala itu 1/6 dan tiada 1/10 pun. Sesungguhnya dituliskan bagi hamba itu dari solatnya barang yang hadir pada akalnya, iaitu hadir hatinya serta khusyuk. Itu sebab khusyuk ini sangat-sangat penting yang untuk kita berikhtiar mengusahakannya untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam sembahyang. Kerana di dalam sembahyang itu tujuan kita mendirikan sembahyang adalah untuk mengingati Allah. Tetapi kalau di dalam sembahyang kita ingat perkara lain, maka itu sembahyang kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang khusyuk ni Allah berfirman, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashiyun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyang. Bila dia khusyuk, walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maka sembahyang itu akan menjadi benteng terhadap dirinya terkait dengan firman Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Bila sembahyang dia sempurna, maka sembahyang itulah yang akan membenteng dirinya. Baik perangai dia, ucapan dia, dia akan jaga. Baik. Hudur al-qalbi, iaitu ia boleh dihasilkan dengan adanya himmah, iaitu menumpukan sepenuh perhatian dengan tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Hati akan selalu mengikut himmah. Himmah pula datang ketika melakukan sesuatu dengan penuh perhatian, iaitu memberi konsentrasi di dalam sembahyang itu. Itu sebab sembahyang ini, bila kita jaga semua dia, jaga waktu dia. Kalau orang yang lambat sembahyang tu memang tak khusyuk lah. Terkejar-kejar sembahyang. Terkejar-kejar sembahyang. Itu sebab kita ini bila nak sembahyang, kita nak menghadap Allah, siapkan diri kita terlebih dahulu untuk menghadap Allah. Bukan tunggu kena panggil dulu. Bila kena panggil itu, itu yang tergesa-gesa tu. Yang jenis tergesa-gesa itulah yang tak khusyuk. Tak ada di dalam hatinya itu kekhusyukan kerana dia nak kejar sembahyang itu. Ini yang kita tak nak. Sembahyang yang tidak dijaga betul-betul waktu itu, sebab selalu saya katakan, sebelum kita menunaikan ibadat solat itu, kita dah bersedia dah dengan berwuduknya, dengan berpakaian mengikut apa yang telah pun dituntut di dalam syarak, untuk kita berhias diri kerana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Cara menghasilkan himmah ketika solat adalah menghadirkan kesedaran bahawa tujuan utama kehidupan bergantung kepada solat. Tujuan kita hidup ini Allah cipta, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu hanya semata-mata untuk menyembah kepada aku. Tujuan utama kehidupan dan solat ini adalah menghubungkan kita dengan Allah yang telah menciptakan kita. Kedua, sedar bahawa akhirat adalah lebih utama daripada dunia yang penuh kehinaan. Dan solat adalah wasilah, alat usaha untuk menuju akhirat. Maka solat itulah yang menjadi perantaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ialah
ianya merupakan hujah kita di hadapan Allah besok. Solat ini, kerana ia adalah amalan yang pertama sekali akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wataala pada hari akhirat. Begitu pentingnya ibadat solat ini. Maka itu kalau kita tidak menjaga rukun-rukunnya, kita tidak menjaga segala-galanya, maka itulah solat kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah dan mungkin juga menjadi sia-sia. Sembahyang, tapi sia-sia sembahyang itu, kerana dia tak menjaga segala-galanya itu mengikut tuntutan yang telah dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat daku bersolat. Bila disebut tentang macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat itu, itu dilihat oleh para sahabat. Kemudian diikuti pula oleh tabi'in yang melihat sahabat, kemudian sampai kepada tabi'at tabi'in yang melihat tabi'in tadi. Baik. Itu sebab sembahyang ini sangat-sangat dituntut kita itu mempelajari ilmu fardu ain, agar kita itu tidak lalai dalam melakukan ibadat itu. Siapa yang kita hadap sekarang ni? Rabbul Jalil. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita menjadi mayat, ketika kita mati, orang hias tak kita? Orang pakai tak kita dengan pakaian yang cantik? Pakai tak pakaian yang baru, yang cantik, berwarna putih, yang bersih? Orang pakai tak? Pakai tak kita wangi-wangi masa jadi mayat? Ataupun dia bubuh minyak cakapa, ataupun mokiko, dia pakai minyak wangi tak? Dia pakai tak bau-bauan pada mayat itu? Pakai. Sebab apa? Nak serahkan pada Allah. Sembahyang ini penyerahan kita kepada Allah. Maka dengan itulah Allah SWT berfirman, Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu masuk dalam masjid ketika nak sembahyang. Pakai elok-elok, pakai secara sunnah, bukannya pakai ketika macam kita nak pergi menonton perlawanan bola sepak antara Malaysia lawan Vietnam. Dah pakai betul-betul, elok-elok pakai, sebab kita nak menghadap Allah. Macam mana kita menghadap agung, menghadap sultan, lebih lagilah kita menghadap Rabbul Jalil. Itu sebab dengan pakai macam itulah datangnya kekhusyukan kepada kita, sebab kita tahu tujuan kita itu iaitu kita menghadap Allah. Itu sebab kita baca wajhtu wajhiyal ladzi, aku hadapkan wajahku ini. Wajah ni apa? Bukan rupa. Rupa sembahyang tu yang aku persembahkan di hadapan Allah. Macam mana rupanya? Elok tak rupa sembahyang kita? Ataupun kita sekadar mengikut sangkaan kita saja? Kalau ikut sangkaan kita rasa ini dah sah dah, dah sah dah. Daripada mana sahnya itu? Siapa yang mensahkan? Itu sebab penting sembahyang ini, sebab kita nak bawa ke akhirat sembahyang ni, bukan atas dunia punya. Sembahyang ini akan dihitung di akhirat. Kemudian tafahum, iaitu tafahum akan ada setelah adanya hudur al-qalbi, iaitu hadir hati. Untuk adanya tafahum, orang yang solat hendaklah mengikut penyertaan hati dan tumpuan fikiran serta bersungguh-sungguh menolak sesuatu atau bayangan yang terlintas di kepala yang boleh menggaguhkan pemusatan fikiran. Tafahum ni apa? Faham. Faham tak kita apa yang kita lantunkan di hadapan Allah? Yang pertama kita membesarkan Allah, Allahu Akbar.
Bila kita membesarkan Allah, dunia ini hilang dah. Tak ada lagi dah dalam hati kita. Tak ada ingat nak balik, tak ada ingat nak pergi kerja, tak ada ingat apa-apalah. Ini membesarkan Allah. Kemudian di dalam suratul Fatihah, itu permintaan kita dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang Engkau beri nikmat, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang Engkau bagi nikmat kepada para nabi, para rasul, para anbiya, para orang soleh. Kita nak macam tu, dibimbing. Maka Allah hantar pembimbing kepada kita. Allah hantar para ulama, kerana ulama itu pewaris nabi. Allah hantar guru untuk mengajar kita, untuk bimbing kita. Ha, ramai orang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami. Tapi bila ada orang datang nak bimbing dia, dia cabut lagi. Menunjukkan ucapannya itu dusta. Dia tak nak dirinya dibimbing. Sedangkan kita itu hendaklah ada pembimbing yang akan membimbing kita untuk kita kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, dan senantiasa mengingatkan kita kepada akhirat. Mesti ada seseorang yang akan membimbing kita, iaitu guru kita. Kena ada guru, kita kena ada syekh, kita kena ada guru untuk menuju akhirat, untuk menuju kepada Allah. Maka dengan itulah apabila Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Mukarramah pergi ke Madinah, pergi ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik satu tangga Rabbani, satu tangga Rabbani sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian sampai ke Al-Mustawa. Perjalanan itu diiringi oleh Jibril alaihi salam, kecuali untuk naik ke Al-Mustawa. Kenapa? Allah tak boleh ke Allah itu angkat terus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Tetapi diberikan pembimbing. Kerana setiap tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, dia akan bertanya kepada Jibril alaihi salam, ini tempat apa? Oh, ini tempat bernama Taibah, yang mana tuan hamba akan berhijrah nanti. Taibah itu Madinah. Ini tempat apa? Semua ditanya. Kena ada guru untuk bertanya. Ini penting. Nah, baik. Cara menghilangkan bayangan ini adalah dengan membuang punca dan sumber penyebab yang boleh menarik hati. Sesuatu yang boleh menyibukkan hati kita itu, seperti handphone. Itu sebab handphone jangan letak dekat bawah bila semayang. Bila kita semayang, bukannya kita tengok tempat sujud, kita tengok handphone kita. Tambahlah pula kalau handphone itu kita tak tutup, dia ada vibrate. Bila ada orang call, dia akan menyala. Dah kita resah dah, siapa pula call ni. Itu sebab jangan letak ke depan. Suruhkan. Kalau boleh jangan bawa. Macam mana kita tak pernah pun bawa Wellfire ke, Alphard ke, Audi ke, Volvo ke, BMW ke, Mercedes ke masuk ke dalam masjid. Macam itulah handphone. Kalau bawa pun suruh kan. Itu boleh menyibukkan kita daripada mengingati Allah. Kemudiannya ta'zim, untuk menghadirkan perlulah faham dua jenis pengetahuan makrifat, iaitu makrifat tentang keagungan kebesaran Allah. Ta'zim dengan Allah, ta'zim dengan majlis ilmu, ta'zim mendengar hadis Nabi SAW, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua, makrifat tentang kehinaan dan kekurangan diri atau nafsu. Apabila kita berdiri di hadapan Allah itu menunjukkan kita itu sangat-sangat hina. Maka tidak ada lagi sifat bangga diri dalam hati kita itu, apa jawatan sekalipun yang kita pegang.
menghina diri di hadapan Allah. Tak ada kita apabila nak sembahyang pun, aku nazir masjid, aku imam masjid, tak ada. Semua sama ya. Aku Perdana Menteri, aku Menteri Kewangan, tak ada. Menteri Kewangan kapir. Buang semua, semua tu dibuang. Tak ada lagi dah. Sebab apa? Sebab kita semua adalah sama, dijadikan oleh Allah daripada setitis air mani yang kotor, keluar daripada rahim yang sama, dan akan kembali kepada Allah menjadi bangkai yang sangat busuk. Sama tak? Sama ke tidak? Ada jawatan tinggi ke? Raja ke? Menteri ke? Sama. Kita lahir semua dalam keadaan telanjang. Menteri itu lahir pun telanjang. Sama. Datang kembali juga telanjang, dibaluti oleh orang dengan kain putih. Dia takkan mampu untuk membalut tubuhnya sendiri. Kena juga orang tolong dia. Walaupun dia berpangkat tinggi sekalipun. Sama. Yang membezakan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang membezakan. Bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan jawatan, bukan kekayaan. Ha. Maka kekurangan diri kita banyak, menghina diri. Maka dengan itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan, lihatlah penyakit yang ada pada diri kamu. Apabila kamu menyelidiki penyakit yang ada pada diri kamu, kamu tidak akan sibuk kepada penyakit orang lain. Dalilnya mana? Dalil akli, dalil akal. Orang yang sedang sakit ke hospital tu, kalau kita masuk hospital lah sakit kan, kita sibuk orangnya sakit ke kita sibuk kitanya sakit? Kita punya. Maka kita tak peduli dah dengan orang. Macam itulah dalam kehidupan ni, cek kekurangan diri kita. Al-Quran aku belum reti lagi baca. Ilmu ni aku belum pandai lagi. Ini pun aku tak reti lagi. Telek diri sendiri, cermin diri sendiri dulu. Itu kekurangan diri kita. Setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Semua orang, tak kira lah siapa sekalipun, semua ada kekurangannya, semua ada aibnya. Tetapi aib kita itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kelihatan oleh orang lain. Kalau Allah buka aib kita, setahun kita tak keluar bilik, malu. Maka dengan itu jangan buka aib orang, kalau tak nak aib kita itu dibuka. Jaga. Nah tu. Sebab setiap orang ada kekurangan diri. Kedua-dua makrifat, saya juga ada kekurangan diri, ada juga aib saya. Kalau tuan-tuan tahu aib saya, tak nak mengaji dengan saya dah. Kalau Allah kata, ustaz yang kau mengaji ni, dia ni macam ni, macam ni. Oh, tak nak orang mengaji dah, cabut lari bang. Kedua-dua makrifat ini akan menimbulkan kepasrahan diri dan merasa rendah diri di hadapan Allah. Rendah diri di depan Allah. Itu sebab bila kita sembahyang itu, senantiasa kita memandang pada tempat sujud. Senantiasa kita itu memandang ke bawah. Kerana bawah itu adalah tempat kembalinya kita. Hari ini kita di atas, besok di bawah kita. Tak lama mana. Berapa lama kita boleh hidup di atas muka bumi ini? Dan kematian itu tidak syarat tua. Ada orang muda mati, ada kanak-kanak kecil mati, ada yang belum lahir mati, ada yang dah tua tak mati-mati. Dia pergi hospital kan, tengok orang tua tu. Tak berapa kali dah ziarah orang tua tu, tak juga mati-mati orang tua tu. Kesudahan dia yang mati. Melintas jalan kena langgar kereta. Ini semua datang secara tiba-tiba. Maka dengan itu kita kena siap sedia. Tengah race motor, mati.
Nak buat macam mana? Yang tak boleh kita jangkakan ialah kematian yang akan datang tiba-tiba, di mana malaikat maut setiap hari menjenguk rumah kita 5 kali sehari. Cuma dia tak bagi salam, tuan-tuan. Kalau dia bagi salam, pengsan kita. 5 kali sehari dia datang rumah kita jenguk. Ini ke dia orang aku nak ambil ni? Kena ada perasaan takut. Bila kita takut, tak adalah kita buat yang bukan-bukan. Kemudian haibah, iaitu dihasilkan 2 cara. Pertama, makrifat tentang kekuasaan Allah dan kehebatannya. Memanglah Allah itu berkuasa. Di dalam ilmu tauhid, ataupun maha kuasa bolehlah, tetapi yang lebih tepat ialah berkuasanya Allah Subhanahu taala itu, kehebatan Allah Subhanahu taala itu yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana makhluk sekalipun. Kalau Allah nak turunkan bala kat sini, itu senang sangat bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah. Hebatnya ciptaan Allah. Maka dengan itu kita dituntut untuk melihat kebesaran Allah. Senantiasa melihat kebesaran Allah, lalu kita berzikir kepada Allah apabila kita melihat kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liayatin liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi itu malam silih bergantinya. Perhatikan ciptaan Allah. Tadi siang, ni malam. Nanti siang balik. Hebatnya Allah atur segala itu dengan cantik. Bulan dan matahari tak berlaga. Kalau berlaga, habis lah. Kiamat lah, pecah. Di cakrawala sana tu berjalan begitu laju orbit-orbit planet-planet, tapi tak berlaga antara satu sama lain. Macam mana Allah atur? Allahu Rabbi. Laut yang luas terbentang, macam mana Allah jadikan laut itu ada pula binatang ataupun ikan di bawahnya tu? Tak habis-habis kita ikan tu. Daripada dulu lagi orang makan ikan kembung, ikan selar, ikan tenggiri, tak habis-habis pun. Hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah diketahui ketika solat bahawa Allah berkuasa menghancurkan seluruh makhluk yang terdahulu dan terkemudian. Itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun menghancurkan kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Mudah bagi Allah. Maka dengan itu, apabila kita jalan di bumi Allah, berjalan di bumi Allah, jangan kita sombong. Jangan kita ego. Walaupun kita memiliki sesuatu yang orang lain tidak memilikinya. Kerana yang dinilai oleh Allah, bukan itu menjadi nilai bagi Allah. Tetapi hati kita itulah yang ditelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana hati kita itu? Apakah hati kita itu baik? Bersikap ihsan dengan makhluk yang lain, dengan binatang, dengan orang lain, semua baik kita. Itu. Kedua, makrifat tentang peristiwa yang terjadi ke atas para nabi dan wali Allah yang diuji Allah dengan musibah dan ujian, sedangkan Allah berkuasa menjauhkannya daripada mereka. Allah menguji para-para rasul, para-para nabi, para-para wali Allah. Allah menguji orang-orang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang itu, inilah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Hasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman, sedangkan mereka belum diuji lagi? Apa ujian yang dahsyat kita dapat? Ada seumpama yang diterima oleh orang-orang Palestin, orang-orang di Syria,
orang-orang di Selatan, Thailand dan sebagainya, orang-orang di China sekarang ini diuji umat Islam. Kita belum lagi diuji macam tu, tuan-tuan. Baru uji sikit ya. Harimau Malaya kalah dengan Vietnam 1-0. Itu saja. Itu pun dah resah dah. Baru diuji sikit saja tumbangnya kerajaan yang telah pun memerintah selama 60 tahun. Baru ujian sikit ya tu. Sikit ya ujian tu. Itu pun dah kelam kabut dah. Macam mana kalau diuji sebagaimana diuji para-para ulama terdahulu, para orang soleh dahulu, di mana ada ulama yang digergaji kepalanya hanya untuk mempertahankan akidah. Imam Ahmad bin Hanbal sampaikan di penjara, disebat setiap hari, hanya mempertahankan akidah. Tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini ujian. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diikat, diseret dengan unta dan sebagainya. Ini ujian yang berat. Baginda Nabi SAW diuji oleh Allah, dilontar dengan hujanan batu oleh penduduk Taif ketika dia berdakwah di Taif sampai berdarah Rasulullah. Itu ujian yang diterima oleh kekasih Allah. Sampai patah gigi baginda Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Topi besi yang dipakai itu, rantainya itu masuk sampai ke pipinya itu. Allahu Rabbi. Itu ujian yang begitu dahsyat. Diuji lagi berbagai-bagai. Sedang Rasulullah SAW sedang sujud, diletakkan perut-perut unta dan taik unta oleh kuncu-kuncu daripada Abu Jahal, Abu Lahab semuanya. Ujian yang berat bagi Rasulullah. Datanglah anaknya Sayyidatina Fatimah membersihkan kepala ayahnya yang tercinta. Kita semayang ada ke orang letak taik unta, taik ayam, taik lembu? Tak ada. Itu pun tak nak orang sujud. Tak ada ujian menentang nak datang surau ni. Ada askar kita duduk depan tu buat halangan sebagaimana orang-orang Palestin nak masuk ke Masjid Al-Aqsa. Payah nak masuk. Kita senang pun tak nak orang masuk. Macam mana kita katakan kita itu beriman sedangkan kita belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum diuji lagi ya. Kadang-kadang ujiannya sikit ya. Kena marah dengan tu guru mengaji, dah cabut lagi dah. Sikit ujian dia. Kena marah ya, kena tegur sikit, dah cabut lagi, tak nak mengaji lagi dah. Ujian sikit ya. Baik. Maka Allah SWT berkuasa untuk menjawabkan ujian itu. Tetapi Allah, apabila seseorang itu diuji oleh Allah, maka menunjukkan Allah itu kasih kepada seseorang. Maka dengan itu berhati-hatilah diri kita. Jangan sampai kita tak pernah sakit. Paling tidak demam. Jangan sampai tak ada sakit. Yang tak ada sakit cuma Fir'aun dan Namrud saja. Bila Allah uji kita dengan kesakitan dan sebagainya, itu menandakan Allah itu masih sayang dengan kita, diberi perhatian pada kita. Bukankah ketika orang ketika ditimpa musibah, ditimpa sakit, mereka akan kembali pada Allah? Waktu dia sehat, dia tak ingat Allah. Bila dah sekat Allah, 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 baru sebut Allah, baru nak buat sembahyang hajat, barulah macam-macam. Sebelum tu tak ada pun. Barulah nak sembahyang. Muslimat kan? Betul? Sebelum ni steady, tak ada apa. Tiba-tiba suami adalah perempuan lain. Oh, tahu buat sembahyang hajat, bangun tahajud, takut. Baru diuji suami nak kena ambil, dah takut dah. Menangis pula tu sembahyang tahajud tu. Ya Allah, janganlah perempuan tu ambil suami aku, ya Allah.
Janganlah ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tak rela berkongsi hidup bersama perempuan lain. Ya Allah, ya Allah. Kau main lagi. Tapi kalau tak ada, dia take for granted. Dia tak, tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa dia. Kemudian sifat rajak iaitu berharap kerana Allahus Samad. Allah itu tempat tumpuan sekalian makhluk. Ia boleh ditimbulkan dengan dua cara, iaitu marifat tentang kelembutan dan kasih sayang Allah, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah, pengasih. Tak sama macam kita. Pemurah kita ada udang di sebalik ni, ada udang sebalik batu. Bawa girlfriend pergi Sogo, pergi Times Square, pergi Pavilion, macam-macam lah girlfriend. Beli beg pangan, beli jam, macam-macam lah beli. Belanja makan, pemurahnya ada tujuan, sebab nak pikat perempuan tu. Dah dapat kahwin, tak ada lagi dah Times Square, dah lupa dah. Pavilion dah lupa dah, Sogo dah lupa dah, main pasar malam dia. Dah dapat. Tu perangai orang lelaki tu. Perangai orang lelaki memang macam tu. Sebelum dapat bukan main pemurah lagi. Dah dapat, berhenti ke lah. Tetapi pemurahnya Allah dah. Pemurah Allah tidak ada batasnya. Allah bagi je. Walaupun orang itu tidak menyembah kepada Allah, walaupun dia menyekutukan Allah, walaupun kepada orang kafir, pemurah. Dan sayangnya Allah tu tak sama macam sayangnya kita. Kita sayang ini ada batasnya. Sayang kita kepada isteri ada batasnya. Datang perempuan lain, lupalah sayang pada isteri tadi tu. Beralih sayangnya pada yang lain. Sayang Allah kepada makhluk, kepada kita terutamanya, manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah tak timpa musibah kepada kita. Allah bagi kita peluang hidup untuk kita bertaubat. Allah bagi kita umur yang panjang untuk kita muhasabah diri, untuk kita memperbaiki diri. Dulu aku tak mengaji, dulu aku tak ada peluang pun, mak bapak aku tak pernah pun hantar aku sekolah agama, aku tak pernah pun menadah kitab. Sekarang Allah bagi peluang untuk aku menadah kitab, inilah aku nak ambil. Allah bagi peluang pun tak nak, pun tak nak. Allah bagi peluang. Siapa mengaji agama sini, sekolah agama, angkat tangan. Mengaji pondok, siapa? Ada? Dulu kita tak ada peluang, sekarang ada peluang. Allah jemput di rumahnya yang begitu mulia, dapat mengaji, ambil peluang. Tapi tak nak juga ambil peluang, rugi ya. Allah dah bagi. Dia sodak ICU besok. Kalau belok ni nangis suralah nak ngaji ni. Dah ICU, dah sakit, barulah sedar diri. Waktu sehat, lupa diri. Tak percaya, cuba pergi ICU Wat-Wat Hospital tu. Pakcik-pakcik, pakcik kalau sehat, nak pergi tak masjid lagi? Pakcik nak pergilah, pakcik nak pergi kalau sehat Allah ni. Pakcik menazah lah, kalau elok ni sakit ni, pakcik nak pergi masjid ni. Dah elok, henti lah, tak pergi dia. Dia lepak ke rumah tengok TV. Ha, tu bangai manusia tu. Pakcik nak mengaji tak pakcik? Dulu pakcik mengaji tak? Pakcik dulu tak sempat mengaji. Tapi kalau pakcik baik daripada sakit ni keluar hospital, nak menadah kitab lah pakcik. Naklah, naklah. Banyak yang pakcik tak tahu, pakcik naklah. Dah baik tak ada lah. Itulah perangai manusia. Lupa. Dan menyangka dia tahu semua. Tak ada seorang pun tahu semua. Maka kita ini termasuk orang yang jahil basit. Kita sedar diri kita jahil. Saya jahil. Tuan-tuan yang ada kitab ni jahil. Kita belajar. Tu orang yang sedar diri.
Yang teruknya jahil murakab, jahil berlapis-lapis. Dia adalah jahil, tak sedar dirinya jahil. Dia tak nak belajar. Itu jahil yang paling teruk sekali. Jahil yang tercela. Kita ni jahil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami ini manusia bodoh ya Allah, jahil ya Allah, kecuali dengan ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Itu kita. Baru kita sedar diri yang aku ni bodoh, aku ni jahil, aku nak mengaji. Itu kena merendah diri. Tapi kalau tak sedar diri, habis lah. Ni dah tahu dah, aku dah tahu dah, aku dah tahu. Tanya bab taharah langsung terpleset. Tak boleh nak jawab. Dia kata. Tanya bab ni. Garu kepala. Tak boleh nak jawab. Tapi tahu. Itu yang kebanyakan tu. Tak ada apa yang kita tahu. Kita kena belajar. Azan terlebih dahulu. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ta'ala billahi al-azim. Hayya 'alas-salah. La hawla wa la ta'ala billahi al-azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbah zaidi wa titam wa sulh wa imam wa tisri wa sallam wa sharaf wa tazlaq wa ilah wa basuh maqam Muhammad alladhi wa'tah innaka la tuhliful mi'ad sawa sabit kita berzikir
tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Baik. Kedermawaannya Allah, Allah itu sangat-sangat dermawan, melebihi semua dibagi. Pemberiannya, maka itulah kita kena ada sifat rajah, iaitu berharap kurniaan Allah. Allah turunkan rahmat kepada kita, kita minta pengampunan Allah, kita minta agar sembahyang kita itu diterima. Itu sifat kena ada pada kita, berharap dengan Allah yang melimpah ruah dan keindahan penciptaannya. Maka dengan itulah kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat berhajat kepada Allah yang Maha Kaya. Kita sangat-sangat berhajat pada ilmu yang dimiliki oleh Allah. Maka kita usaha, kita ikhtiar, jangan berharap saja. Kita mengharapkan rezeki daripada Allah, kena kerja, jangan menganggur. Memang Allah tu bagi rezeki, tapi kena usaha, kena kerja, kena cari rezeki. Tak boleh duduk atas tikar sejadah, zikir, tunggu beras turun, tunggu susu datang, tak boleh. Tunggu Milo datang, tak ada. Tiga hari mati kerana. Syurga ni Allah SWT janjikan kepada orang yang beriman. Tambah lagi, beramal soleh. Tak cukup dengan beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Kalau beriman saja ramai. Tanda beriman tu cukup dengan ada dua kalimah syahadah, berimanlah. Tapi tak beramal soleh. Kerana syurga itu ada 8 tingkatan-tingkatannya. Syurga tertinggi didiami oleh para nabi. Dan kita minta juga syurga yang tinggi itu, iaitu syurga Firdaus, walaupun kita tak layak. Ilahi lastu lil Firdaus. Aku tak layak berada di syurga Firdaus kau ya. Itu bukan untuk kita, tapi kita minta. Ada sifat berharap. Maka dengan itu, apabila kita berdoa menadah tangan, bersungguh-sungguh kita menadah tangan, ya Allah, minta. Ini tadah tangan letak tak peha. Macam mana Allah nak bagi? Berdoa dengan Allah, minta dengan Allah. Tangan tangan sebelah tak peha, sebelah main WhatsApp. Allah nak bagi ya macam tu. Hari Jumaat ramai tu, sambil ikat tali kasut tadah tangan. Tok khatib baca doa, dia nak cabut lagi kerja, sambil ikat tali kasut ke muka tangga, tadah macam tu. Sambil berjalan, tadah tangan, minta dengan Allah. Macam tu minta dengan Allah. Sebab dia tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, jadilah perangai macam tu. Hodoh sangat lah perangai orang macam tu. Sebab dia tak kenal Allah. Kita ni berharap dengan seseorang, cik tolonglah cik, tolonglah saya cik, saya susah cik, macam tu. Dengan Allah lebih lagi menadah tangan. Ini dengan Allah letak tangan atas peha ya. Atas peha, dekat pula dengan kemaluan itu. Minta maaf lah tuan-tuan. Sebab dia tak kenal Allah. Dia tak ada sifat raja berharap dengan Allah. Kau nak bagi, bagilah Allah. Tak bagi, sudah. Macam tu. Kena betul-betul. Sebab itu tumpuan kita. Allahu Samad. Ini akidah. Bila kita faham akidah, itu sebab kena belajar akidah. Bila tak belajar akidah, semuanya jadi terpeleset. Semuanya jadi tak betul.
Apa kata Imam Al-Ghazali? La tusilhul ibadatu illa ba'da ma'rifatul ma'bud. Tidak sah ibadat seorang kamu sehingga kamu kenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Tak sah. Sebab dia tak kenal. Sifat Allah tu kena kenal. Sifatnya Allah, zatnya Allah, af'al perbuatannya Allah. Itu sebab kena belajar sifat 20. Tapi nak kenal macam mana? Betul ke kamu cinta kepada Allah? Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal. Nak kenal kena belajar. Nak kenal dengan Rasulullah sampai ke tahap mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang syama'il, belajar tentang sirah. Itu tuntutan. Belajar itu wajib, fardu, fardu ain. Bila tak belajar, kita itu menjadi musuh kepada kejahilan diri kita sendiri. Tak boleh. Ini penting, sangat-sangat penting. Nah, baik. Maka yakin dengan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah firmankan. Yang mana tu imam pada tiap-tiap hari Jumaat subuh membaca walau tara izil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Alangkah ngerinya orang-orang yang berdosa itu tunduk di hadapan Allah seraya berkata, ya Allah, aku dah lihat betapa pedihnya azab engkau, aku dah dengar betapa pedihnya azab engkau, kembalikan aku ke muka bumi, aku nak beramal soleh, ya Allah. Ada perasaan takut. Nak balik-balik, nak balik-balik. Ya. Baik. Ini firman-firman Allah itu, maka Al-Quran itu menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dia diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan bagi kita, hudan lin nas. Petunjuk bagi sekalian makhluk. Semua ada dalam Al-Quran tu. Dalam Al-Quran tu semua ada. Semua ada makcik. Ingat memen? Nak buat roti canai pun ada. Nak buat mutabak pun ada. Betul. Tak tahu nak buat cendol. Ada dalam Al-Quran? Mana dalilnya? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apa yang kau tak tahu. Tak tahu buat roti canai, pergi bertanya cara buat roti canai dengan mamak tu. Dia ahlinya. Tak tahu buat cendol, tanya dekat pakcik yang buat jual cendol tu macam mana. Dia ahli dia. Allah suruh bertanya. Itu sebab Allah turunkan fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah yang kau tak tahu tu. Pergi bertanya macam mana nak buat ikan ripak ni cik. Semua ada dalam Quran. Itu dia. Baik. Itu firman Allah yang menjanjikan syurga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Khalidina fiha abada, kekal abadi. Dan bagi orang yang mendirikan solat dengan sempurna. Mendirikan solat itu menyempurnakan solat. Baik. Haya, iaitu ia boleh dihadirkan dengan pertama mengakui kekurangan dan kelalaian ketika mendirikan solat. Di dalam sembahyang kita lalai. Sedangkan di dalam sembahyang itu untuk mengingati Allah, maka kita mengaku kekurangan tadi itu. Maka dengan itulah kita istighfar sebanyak berapa kali lepas sembahyang? 3 kali. Pertamanya untuk rukun qalbi, kemudian rukun qawli, kemudian rukun fi'li. 3-3 tu kita lalai, kurang. Hal ini akan lebih terasa apabila seorang yang mendirikan solat mengakui penyakit yang dihadapi jiwanya seperti kurang ikhlas dan suka kepada kenikmatan dunia. Keikhlasan di dalam mendirikan sembahyang itu tak ada. Sebab pergi surau tu, pergi masjid sebab apa? Orang tarawih.
Bukan sebab tarawih, nak cari redha Allah. Kemudian sedar betapa tingginya keagungan Allah dan betapa hebatnya ilmunya yang meliputi rahsia gerak hati yang terlintas dalam diri manusia. Apa saja yang terlintas di hati kita, semua Allah tahu, walaupun manusia tidak mengetahuinya. Itu sebab tak boleh kita itu, hati kita itu, nak kena kita bersihkan. Baginda Nabi SAW bersabda, inna Allah la yanzuru illa suwarikum wala ila a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pada amalanmu, tetapi ia memandang kepada hati dan niat kamu itu. Apa niat? Nak cari redha Allah. Kenapa kita nak cari redha Allah? Besok apabila kita hampir kepada sakaratul maut, yang kita harapkan ialah ucapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah dah redha dah segala pemberian yang diberi kepada kamu, dan kamu redha dengan apa saja ketentuan Allah kepada kamu, masuklah kamu ke dalam syurga. Nak cari redha Allah, bukan cari ganjaran pahala dah. Nak cari redha Allah. Kehidupan kita ini hanya semata-mata nak cari redha Allah. Tolong orang nak cari redha Allah. Apa sekalipun, innama alamu bin niat. Innama alamu bin niat. Setiap amal itu bergantung pada niat. Cari redha Allah. Walaupun perkara itu tidak kita kehendaki pada hakikatnya yang Allah bagi. Walaupun kita tak suka, tetapi Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu itu, tetapi ia baik bagi Allah. Dan barangkali boleh jadi kamu suka pada sesuatu, tetapi ia adalah buruk buat kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka itu, segala pemberian Allah itu kita terima, baik dan buruknya. Mungkin kita tak suka, tetapi itulah baik bagi kita. Mungkin kita suka, tapi ia tidak baik untuk kita. Siapa tak seronok tanya abang baju merah? Seronok tak bang? Kalau dapat kahwin dengan Nilofa bang? Seronok tak bang? Seronok. Tapi baik tak untuk abang? Belum tentu lagi. Ramai orang kacau abang. Abang suka tak orang kacau bini abang? Ha? Tak baik untuk abang nak buat apa? Susah abang nak kawal. Ha. Kita rasa baik untuk kita. Maka itulah Allah tak jodohkan abang dengan Nilofa. Moga-moga dijodohkan dengan saya. Ha, itu je. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak baik, tapi itulah baik untuk kita. Kenapalah aku tak kaya? Kalau aku kaya kan best. Kita rasa baik, tapi sebenarnya tak baik untuk kita. Kalau kita kaya, kita sombong, tak kenal saudara mara, tak nak lagi balik kampung, tak nak jenguk mak bapak. Ada yang tak mengaku saudara pun ada. Tak baik untuk kita, maka Allah tak bagi. Ha, itu kena lihat pada diri kita. Nah, maka dengan itulah segalanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudiannya, hal ini lebih terasa. Baik. Sedar betapa tingginya keagungan Allah dan betapa hebatnya ilmunya yang meliputi rahsia gerak hati yang terlintas dalam diri manusia. Hati inilah yang nak kita perbaiki. Ha, maka itu kita belajar tasawuf untuk membaikkan hati, kerana semua itu datang pada hati. Orang kata saya ni cakap ya teruk, cakap ya kasar, hati saya baik, penipu. Saya ni nampak ya, makcik kak,
tak pakai tudung seksi tapi hati baik. Tak. Semua datang pada hati. Contoh ini air mineral ni. Apakah yang isi dalam air ni bila dituang akan jadi Milo, jadi Nescafe? Tak. Tetap juga yang ada dalam botol ni akan keluar sebagaimana asalnya. Itulah hati. Saya mulut dia jahat, hati baik. Tak, hati yang kau jahat lah tu. Itu sebab keluar perkataan yang buruk. Daripada hati, semua daripada hati. Hati itu yang memberitahu untuk buat sesuatu. Hati itu yang menggerakkan tangan nak buat apa-apa. Hati itu yang menggerakkan mata nak tengok. Ada hati nak tengok perempuan. Semua hati. Maka hati itu nak kita didik. Hati itu nak kita jinakkan. Nah, baik. Kemudian sedar dengan kekurangan diri yang tidak dapat mentazim Allah sebaik-baiknya sesuai dengan keagungan Allah. Memang kita ini mengaku kita lalai. Di dalam sembahyang, Allahu Akbar. Sembahyang. Kejap lagi Vietnam lawan Malaysia. Siapa menang tak tahu. Ini ni Zahid ni tak nak turun. Bila nak turun? Wan Muti ni tak nak ke letak jawatan? Macam-macam masuk dalam kepala ni. Sedar kita, kita ni landai. Ada kesedaran. Maka kita istighfar banyak-banyak. Memang kekusyukan itu amat payah. Amat payah untuk digapai. Tapi cubalah untuk mendapatkannya. Baik. Contoh kisah orang soleh yang mendapatkan khusyuk di dalam solat yang terakhir ni. Habis dah ni. Sikit lagi. Saya terus baca ni lah. Hatim A'asam, 237 Hijrah wafatnya, ditanya bagaimanakah keadaan solatmu. Beliau menjawab, jika waktu solat telah tiba, aku berwuduk dengan sempurna. Setelah itu aku berjalan ke tempat solat yang kuinginkan. Aku duduk di sana dan bersungguh-sungguh menumpukan seluruh anggota tubuhku untuk solat. Dah bersedia dah dia. Macam kita tunggu bas lah, tunggu kereta api, tunggu flight. Dah bersedia, macam tu lah semayang. Kemudian aku berdiri untuk solat. Aku letakkan Kaabah tepat di hadapanku. Titian menuju neraka di bawah kedua-dua telapak kakiku. Syurga di kananku, neraka di kiriku. Malaikat pencabut nyawa di belakangku. Dan aku menganggap itulah solatku yang terakhir. Seolah-olah itu adalah solat terakhir yang malaikat akan datang menjemput dia. Macam tu sampai kepada Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni Hatim yang pekak. Hatim yang pekak Al-Asam ni. Sebab apa orang panggil dia pekak? Ada seorang perempuan tanya soalan kepada guru ni, Hatim ni. Sambil dia tanya, dia terkentut. Jadi nak menutup aib perempuan tadi itu, tuan guru kata, ha? Apa ya? Apa yang kamu tanya tadi itu? Ha, orang kata dia pekak. Padahal dia dengar. Sebagai nak menutup aib perempuan tadi itu. Ha, tu hebatnya guru tu. Allah. Ha, tu orang kata Hatim Al-Asam tu. Hatim yang pekak. Padahal dia dengar perempuan terkentut. Ha, dengar. Tak sengaja terkentut. Ha, tapi dia buat-buat tak dengar. Ha, akhirnya dia kata, apa tadi? Apa soalan yang awak tanya? Ha, macam tu. Haitam menyambung. Hatim. Aku berdiri menghadapnya dengan perasaan harap dan takut. Hatim ini menyambung. Kemudian aku mengucapkan takbir dengan penuh kesadaran. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Ketika rukuk, aku merendahkan diriku di hadapan Allah. Ketika sujud, aku melakukan dengan khusyuk. Ketika duduk tahiyat awal, aku letakkan telapak kakiku di bawah punggung. Dan aku tegakkan kaki kananku dengan bertumpu kepada ibu jariku. Aku kerjakan semua ini dengan ikhlas. Kemudian aku tidak tahu adakah solatku diterima oleh Allah atau tidak. Tak tahu dia. Tak ada seorang pun boleh tahu sembahyang kita diterima atau tidak. Kalau peperiksaan UPSR PT3 boleh dah. Keluar sijil ini tak ada. Lepas sembahyangnya ambil sijil dengan Tok Imam. Lulus ke tak lulus? Tak ada. Maka kita ada sifat raja berharap. Kau terimalah ibadat kami ya Allah. Inilah yang kami persembahkan. Tak sempurna pun kau terimalah ya Allah. Ada sifat harap. Nah? Kemudian penyakit was-was. Al-Fakir bawakan sedikit pembicaraan tentang was-was. Ini seperti yang ditulis dalam kitab
Fathul Al-Alam di bawah tajuk kecil waswas punca dan penyembuhannya. Penyakit waswas ni memang ada. Ha? Daripada syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Syaitan khannas tu membisikkan ke kita waswas. Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia. Manusia pun ada bisik waswas. Waswas ketika hendak bertakbiratul ihram adalah mainan syaitan. Allah. Itu yang ada orang waswas. Allah. Tak masuk-masuk gear dia. Ada waswas. Daripada usolli tu imam dah baca ayat dia usolli lagi. Waswas itu. Ada. Ia menunjukkan kurangnya kecerdasan akal dan pemahaman agama seseorang. Sebab tak faham agama dan akalnya itu kurang. Ada satu masjid dekat tempat saya tu. Dah macam raksasa atramin dah. Tak masuk-masuk lagi. Tu imam dah ghairil maghdubi alaihim. Dia masih macam tu lagi. Tak masuk. Kesian tengok. Orang was-was ni kalau nampak macam tu tampar sekali terus dia diam. Baik. Jangan tampar. Kesian dia. Sunat bagi orang yang terkena waswas itu mengucapkan la ilaha illallah. Boleh juga dia membaca Allah min auzubika min syaitani waswasatil khanzab. Itu syaitan khanzab tadi tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan yang mewaswaskan bernama khanzab. Sayyidi al-Imam Abu Hasan al-Sajili mengajarkan sahabat-sahabat agar terhindar daripada waswas syaitan yang katanya, sesiapa yang merasai perkara ini waswas syaitan, maka letakkan tangannya yang kanan di atas dadanya sambil membaca Subhana Malikil Qudusil Khalaqil Fa'al. Maha suci Allah, Subhanallah, Subhana Malikil Qudusil Khalaqil Fa'al. Raja yang menguasai, yang suci, yang menjadikan, yang membuat. Iaitu letak tangan pada dada, baca 7 kali. Kemudian baca in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Jika dia mengendaki nescaya dia membinasakan kamu dan menggantikan kamu dengan makhluk yang lain, dan yang demikian itu sekali-kali tidak susah bagi Allah. Sebagian ulama menyarankan agar membaca surah An-Nas ketika ingin memulakan solat, iaitu qul a'udzu birabbin nas. Baik. Habis. Itulah tamatnya kitab ini sampai muka surat 175. Ada lagi? Tak ada lagi kan? Belakang tu glossary. Tak ada lah. Habis. Wallahu alam. Habislah. Cukup sampai hujung tahun tamat dah kitab ni. Jadi kitab ni boleh diulang-ulang baca bagi tuan-tuan yang nak bertanya nanti boleh tanya. Jadi lepas ni tak tahu mengaji apa. Tak tahu mengaji apa. Tu pulanglah dah pada pihak Ulu Setia Surau. Nak mengaji apa lepas ni? Kalau dia tak nak mengaji pun tak apa, nak mengaji pun boleh. Saya pun boleh pencen, tak ada hal. Tak nak mengaji, saya pencen, duduk rumah main dengan cucu. Dah habis dah khatam lah. Satu kitab kita dah khatam. Jadi kita kalau nak khatam kitab yang lain, kita tengoklah. Mungkin kitab akidah yang saya sarankan, iaitu mempelajari kitab akidah sifat 21 pengenalan asas yang telah digarap disusun oleh guru mulia kami Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala. Kerana apa? Saya banyak memilih kitab-kitab yang ditulis disusun oleh ulama yang hebat ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul, kerana ia disemak dan diperakui kitabnya itu oleh para-para mufti-mufti yang lain dan para ulama yang lain. Saya takkan beli kitab yang tak ada takik. Sebab kitab boleh tulis, tapi siapa yang semak? Itu yang kita takut tu. Kalau kitab orang-orang dulu, ulama dulu, tak apa lah. Ini kitab yang sekarang-sekarang ni. Sebab buat kitab sekarang ni tak macam dulu. Orang dulu buat kitab, cik buat kitab, pen tu cedup dakwat, tulis satu-satu. Hari ni ambil komputer, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste, jadi kitab.
Bagi ulama cek tengok betul tak betul. Tak ada pentakiknya tu, tak ada. Ha, tetapi Ustaz Mahathir punya kitab, macam kitab solat ni kan, saya baca kitab solat ini sedikit lah. Saya baca siapa yang memberi kata-kata aluan di dalam kitabnya. Di antaranya ialah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi bin Abdul Wahab Al-Linggi, ha, salah seorang juga ulama muda. Kemudian Tan Sri Syekh Haji Ismail bin Haji Muhammad, Imam Besar Masjid Negara. Kemudiannya telah disemak oleh almarhum Tuan Guru Haji Saleh daripada Pondok Sik Kedah. Kemudiannya daripada Dr. Luqman bin Haji Abdullah, pensyarah kanan Jabatan Fiqh Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kemudiannya juga disemak juga oleh Ustaz Hafiz bin Haji Mustafa Lubis yang memberi kata aluan, iaitu Pendaftar Ma'at Tarbiah Islamiah Derang Pokok Sena Kedah. Ramai yang bagi kata aluan, bermakna ya kitab itu baik. Begitu juga dengan kitab Sifat 20. Kitab Sifat 20 ini, siapa yang memberi kata-kata aluan, bermakna mereka itu telah melihat kitab ini, iaitu daripada Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Mufti Kerajaan Negeri Johor, Mufti Kerajaan Negeri Pahang. Kemudiannya kata pengantar daripada Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki Hafizullah Ta'ala. Hebat-hebat semua orang-orang yang memberi kata aluan. Sebab nak bagi kata aluan tu, dia kena semak dulu kitab ni. Dia kena tengok dulu. Bukan main tulis ya tak? Dia kena semak dulu. Itu sebab saya pilih kitab Ustaz Mahathir ni, kerana ternyata ia adalah satu kitab yang baik yang diperakui oleh para-para ulama. Wallahu alam. Moga-moga kita dilindungi rahmat oleh Allah SWT, dipayungi oleh malaikat yang hadir pada hari ini, dan kita diampunkan oleh Allah SWT. Aku li khawli haza wa astagfirullah li azim li walakum. Auzubillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung tahun Masihi ini, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami semuanya, ya Allah. Kau terimalah ibadat kami yang kurang ini, ya Allah. InsyaAllah, ya Allah, kami akan memperbaikinya, ya Allah. Engkau berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan untuk kami memperbaikinya, ya Allah. Ampunkan juga dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Seandainya ada anak kami yang belum lagi tunduk dan sujud kepada Engkau, ya Allah, janganlah Engkau matikan mereka, kecuali Engkau berilah taufik dan hidayah kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkan dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ampunkan dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Ampunkan dosa jemaah-jemaah kami semuanya, ya Allah. Ampunkan dosa penduduk-penduduk di sini yang beragama Islam, ya Allah. Seandainya di luar sana belum lagi ada di antara mereka yang tunduk dan sujud kepada Engkau, jangan Engkau matikan mereka, ya Allah, kecuali Engkau berilah taufik dan hidayah kepada mereka, ya Allah. Kerana mereka juga kawan-kawan kerib kami, mereka juga seagama dengan kami, maka itulah kami juga tidak redha agar mereka itu menjadi orang yang sesat. Selamatkanlah mereka itu, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Selamatkanlah mereka, ya Allah. Allahumma ja'alna jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarquan mansuma wa la taj'alna huna fina wa la ma'ana wa la ma'ayyuna syaqiyya wa la maruda wa la mahruma wa hablana musiyana li musiyana wa qasrada li amilana wa hablana bilukil wa cekil karim ya rabbal alamin wa mana taqabalna du'ana inna qadda samim alim wa sallaina ya mulana inna qadda tawab rahim sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa alaihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.